Yang tak bisa kerja ganti je. Pak Wali harus berani ganti orang, tapi jangan orang yang tak bisa kerja diambil lagi. Kan? Yang tak bisa kerja ganti, jangan ngambil orang udah tak bisa kerja dimasukkan lagi situ. Yang bikin pusing-pusing kepala itu tak usah. Saya banyak yang udah dulu saya tak pakai. Pakai sekarang, Pak, ya. Sekarang malah naik jabatan. Kan? Itu yang tak betul. Saya kalau sudah tidak pakai orang, karena alasannya pasti terukur. Itu jangan. Diukurannya bukan kinerja. Nah, alasannya pasti terukur. Siapapun nilainya pasti. Nah, Ayani dulu saya bilang, ya itu yang mangkas-mangkas pohon itu jangan sembarangan pangkas. Ya, saya pernah marah juga tuh. Maksud beliau, ya saya tak campur inilah karena selera ini ya. Tapi selera kan yang terukur. Kalau selera tak terukur, ngapain dikurikan? Ya, nah itu ini. Ya saya tanggung jawab juga karena dari awal ya beliau sama saya, jangan sampai kesannya beliau ini kan arsitek. Saya kan sarjana hukum, jangan sampai arsitek kalah dengan sarjana hukum gitu orang gitu kan. Nah itu yang kali akhirnya kan susah lagi kan. Nah harus berani, jangan banyak dengar satu dua orang. Sistem yang bekerja bukan dengar kata orang. Kalau dengar kata orang tak selesai-selesai itu urusan. Satu mau ini, jangan juga mau dengar amat apa kata staff. Kalau itu tak betul jangan ikut.